deh ngurusnya untuk ke Tarakan. Bisa sekarang ada program ini di paspor dari imigrasi. Mereka itu ngadain kayak semacam jemput bola gitu ke instansi-instansi ini. Jadi kalau misalkan mau ngurus paspor, mungkin jatuhnya jadi kesannya itu lebih simpel, lebih cepat, terus pelayanan mereka juga bagus banget. Apalagi ada mas-masnya kan yang kayak dibilangin gitu, terus yang disono, nah itu. Kalau misalkan ada kendala, nanti bisa kontak di nomor teleponnya Mas Trika Hono atau Mas Agus Akbar gitu. Jadi mereka punya semboyan, kamu itu aja biar kami yang datang ke sana. Halo, selamat siang untuk masyarakat Kaltara yang mau bikin paspor, khususnya untuk imigrasi Tarakan, saya ucapkan terima kasih karena kita lebih mudah, nggak ribet. Selain kita datang ke Tarakan, disini langsung di Tanjung Selor, Gedung Gadis, lantai 1. Kita di sini sangat terbantu, khususnya untuk karyawan karena tidak harus meninggalkan pekerjaan di kantor, harus keluar kota. Gitu. Terima kasih. Hai, warga Tarakan. Ada pelayanan paspor, pelayanan yang sangat cepat, ramah, mudah. Ayo mari kita membuat paspor. Terima kasih saya ucapkan ke kantor imigrasi kelas 2 TP Tarakan yang telah melakukan pelayanan yang namanya Easy Passport yang sangat memudahkan kami khususnya PNS dalam melakukan pembuatan paspor karena satu dan lain hal, tapi dengan kegiatan ini kami begitu terbantu karena dari KPI kantor imigrasi kelas 2 TP Tarakan langsung datang jemput bola kepada kami dan kami betul-betul merasa sangat terbantu dengan itu. Kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah membantu kami dalam pembuatan terima kasih banget untuk kegiatan hari ini. Kemenkumham salah satu tugas pokoknya adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan melalui imigrasi yang melakukan kegiatan pelayanan publik di seluruh pelosok tanah air dengan keterbatasan jumlah kantor imigrasi dan khususnya yang ada di Kalimantan Utara hanya dua, yaitu di Nunukan dan Tarakan. Khusus untuk di Tarakan melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan dan pertama kali dibuka hari ini dimulai dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Kesehatan juga tidak lupa diterapkan dalam pelayanan ini. Dan ke depan, saya kira kalau memang pembuat paspor itu cukup banyak, itu sebagai dasar, salah satu syarat bisa diusulkan di Tanjung Selor itu ada KANIM gitu. Saya kira itu harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salah satu hal yang terpenting dalam pelaksanaan pelayanan kegiatan ini adalah tetap menjalankan protokol kesehatan. Sukses selalu untuk kantor imigrasi Tarakan. Terima kasih.